Emeril Khan alias Eril, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diketahui mengalami musibah saat berkunjung ke Swiss. Eril yang berniat mencari kampus untuk S2 itu, dilaporkan hilang terseret arus Sungai Are, di Bern. Berita ini menyita perhatian banyak masyarakat Indonesia. Di media sosial nama Eril dan Ridwan Kamil terus digaungkan publik. Berbagai reaksi diungkapkan warganet di platform online, tak ketinggalan pula di Google Maps. Dari pantauan, tampak sejumlah netizen Indonesia meninggalkan komentar di Google Maps Sungai Are Swiss, setelah insiden hilangnya Emeril di sana. Sejumlah warganet terlihat memberikan bintang 1 hingga berkomentar buruk. Beberapa warganet juga meramaikan kolom ulasan tersebut dengan doa-doa supaya Eril dapat segera ditemukan. Tak ayal tingkah warganet Indonesia ini menuai kecaman dari sesama warganet lain. Banyak yang bereaksi mengingatkan kolom ulasan Sungai Are di Swiss bukanlah tempat untuk meluapkan emosi. Sebab insiden tersebut adalah musibah yang tidak memandang di mana dan kapanpun bisa terjadi.